Hadiri acara pelatihan dan bedah buku strategi memakmurkan masjid. Gubernur Jambi L. Haris mengatakan perlu pengelolaan dan manajemen masjid yang baik dan benar supaya dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan. Gubernur Jambi L. Haris mengemukakan pemerintah Provinsi Jambi konsisten dalam membantu masyarakat untuk memakmurkan masjid. Hal ini dikemukakannya pada pelatihan dan bedah buku strategi kemakmuran masjid yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Minggu 2 April 2023. Al Haris mengungkapkan perlu pengelolaan dan manajemen masjid yang baik supaya mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masjid bukan hanya merupakan tempat ibadah, akan tetapi juga tempat pembinaan umat Islam, sarana berkumpulnya para jamaah, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat dakwah dan kegiatan lain sebagainya. Maka harus menjadi perhatian bersama dan harus dipelihara dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Al Haris menekankan, kedepannya jika ada manajemen masjid yang baik dan benar, setidaknya akan ada bisnis masjid yang akan berdampak kepada pemasukan keuangan dan akan digunakan untuk membenahi masjid. Justru memang banyak hal yang kita pelajari, Pak. Artinya dari mulai manajemen masjid kita, dan ke depan tentu masjid sudah mulai bicara bagaimana bisnis masjid. Paling tidak kita bangun masjid dari uang masjid. Ke depan saya kira, kalau sudah ada manajemen masjid ke depan, paling tidak ada bisnis masjid misalnya, ada uang masuk ke masjid, paling tidak kita bisa benahi masjidnya. Untuk masjid lah misalnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga meminta Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi untuk membantu membenahi manajemen masjid melalui studi banding dan bimbingan teknis imam masjid dan lain sebagainya. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan.